SMP kelas 2. Kelas 2 SMP di Swastiastu, teman satu sekolah. Waktu itu cuman temenan dan dia orang yang paling tinggi di kelas. Belum ada apa-apa. Waktu itu saya sudah naksir dia gitu, maksudnya ada crush gitu on her. Cuman tidak terlalu berani untuk mengungkapkan, jadi saya just let it flow away. Lalu kemudian saya terpisah. Berapa tahun ya jadinya? Jadi kita baru ketemu kira-kira mungkin sekitar 2 atau 2,5 tahun yang lalu lah kira-kira. Tahun 2009 saya ketemu lagi. Jadi dari SMP sampai tahun 2009 itu lost contact sama sekali dan puji Tuhan bisa ketemu lagi. Kapan tanggal bulan tahun jadiannya Koko sama Cici? Tanggal 01.01.2010. Iya, iya, bener. Weh, udah dong? Belum. Yang paling romantis sebenarnya pada saat dia melamar. Meskipun dibohongin, meskipun sempat sebel, tapi itu sangat berkesan banget. Waktu Valentine ya, Valentine pertama kami itu di Ubud. Saya prepare memberi dia banyak hadiah dan saya prepare bahkan sampai bungkus kadonya itu saya buat sendiri gitu. Saya ambil karton, saya potong sendiri semua, terus hadiahnya sendiri saya atur dalamnya sedemikian rupa gitu. Buat saya setiap detailnya itu penting gitu untuk mengungkapkan betapa saya mau effort untuk dia, mau berusaha untuk dia. Janji menerima Elda Felicia Lim sebagai istriku dalam segala hal. Demikian aku menjanjikan kesetiaanku kepadamu. Saya pengen menjadi kepala keluarga yang bisa memimpin keluarga saya kelak, menjadi pria yang dipulihkan. Saya juga berharap bahwa Feing bisa menjadi seorang penolong saya, menopang saya, membawa saya kepada destinasi, kepada panggilan-panggilan yang sudah Tuhan tetapkan di hidup saya. Semoga kita bisa mesra sampai tua, kakek, nenek, punya anak-anak dan kita bisa mengurus dengan baik. Padamu, Abu Aini. Ya romantis toh. Galak sekali. Ibedih. Iya.
I love you. Selamat berbahagia buat Elda.